Oh itu bukan karena dipencet-pencet? Bukan, karena ada suara karena spionnya, apa, sennya hidup. Oh bunyi ya. Ada suaranya. Nah ini kanan. Yang belakang. Asik. Iya bisa ini, kendurin kencangin. Oh tergantung ini ya, ya, selera ya. Selera kita enakan mana, kendur apa keras gitu. Ini aja. Ini aja 475.000 nih, beli doang nih. Ya makanya itu barang-barang Vespa mahal asli, parah. Gak penting sih. Iya, barang-barang Vespa tuh mahal banget. Eh lampu jauh ini. Sorry. Weh, oh nampak di bawah ya, kayak muka ya. Halo guys, jumpa lagi di Eklund Project. Kali ini kita mau bahas Vespa ya. Ini mau lihat hasil modifan Vespanya teman. Dia ngakunya sih ngemodif Vespanya ini udah lebih mahal daripada Vespanya. Benar atau enggak? Jadi ini kita mau cek dulu. Oke, gimana Vespanya? Kita lihat sama-sama. Yuk. Ini dia Vespanya. Tapi yang punya belum mandi. A few moments later. Yang punya mandi dulu, baru mandiin Vespanya biar kelihatan cantik ya. Jadi udah ready, udah selesai dilap, yang punya udah mandi. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu ya. Lagi ngapal apa ini Pak? Lagi liat bond. Lagi liat bond. Lagi liat bond ya. Jadi ini motor apa ini? Vespa Sprint. Sprint tipe? S150 tahun 2021 guys. 2021, warna kuning. Warna kuning, koneng. Ini warna asli nih? Yoi. Udah keluaran tahun berapa ini? 2021. 2021. Kayaknya udah banyak yang berubah ini ya? Udah. Apa aja nih yang udah dimodif nih? Mau dari mana nih? Dari mana nih? Dari yang paling mahal lah, apa nih yang paling mahal? Yang paling mahal sepertinya pakai contekan. Yang paling mahal sepertinya knalpot. Knalpot apa knalpot ini? Aro Exhaust. Ini 8 juta, 7,8 lah yang diskon. 7,8? Iya, 7,8 juta. Apa nih kelebihan knalpot ini harus 7,8 juta ini? Gak ada kelebihannya, biar keren aja. Jadi gak ada. Sama suaranya dulu dong, suaranya. Ada coba. Jadi gak ada kelebihan, yang penting mahal doang nih. Tapi kemarin sempat dipasang jatuh. Soalnya kan apa nggak boleh kan ini sekarang? Iya. Kalau mau ke kota nekat aja. Pernah ditangkap? Belum pernah. Saya bukan penjahat. Terus apa lagi deh? Yang kedua. Ini jok. Jok ini jok dia trap in kemarin. Ini trap in dengan yang asli itu
Trap in apa itu trap in? Tukar tambah. Oh, bisa. Bisa. Dengan jok asli bawaan dari dealer itu 600.000. Ini Vespa juga mereknya. Ya, iya, ini di custom sama saya kan modif kan di Vespa Konsep. Gue itu modif di Vespa Konsep, coy. Gue modif Vespa Konsep, ada trade in tukar tambah dia dengan jok yang asli. Jok asli bawaan. Ini apa nih? Kenapa diganti asli sama ini? Lebih, kan sayang kan masih baru yang aslinya. Aslinya bukannya kulit ya? Yang asli enggak kulit. Ini lebih keren aja. Lebih sport dia. Terus ininya emang gini apa tambah busa ya? Enggak, emang ini bawaan dari sana, dia dimodif. Oh. Jadi ini ininya doang, joknya doang apa semua nih kemarin? Jok ini doang satu full. Busa enggak ada yang dirubah? Enggak. Udah emang udah jadi, tinggal pasang doang nih sama ininya udah jadi bawaannya. Oh, ini buat ini ya? Gantungan barang bawaan belanjaan. Kalau ada bawaan ya. Aduh, keras. Nih. Oke. Di sini. Di sini juga bisa pasang sebenarnya. Tapi kita nambah lagi modif. Di sini bisa pasang gantungan. Oh, ya biasa kan orang di sini. Iya, bisa juga. Ada kalau mau modif. Terus ini kok agak aneh ini kuncinya ini. Oh, kunci aja itu cover key aja nih 250.000 nih. Cover key itu itu cover doang. Cover doang nih. Kita buka ya. Ini di Vespa Konsep juga. Vespa Konsep. Gue modif semuanya di Vespa Konsep. Saya apa gue nih? Gue. Ini lambang apa? Vespa. Itu besi dia dari ini modif di Vespa Konsep. Kalau ini gratisan dikasih sama Vespa Konsep dan modif. Oh, Vespa Konsep. Iyalah, kita udah modif mahal-mahal di sana, udah beli banyak. Dikasihnya cuma gini doang nih sama kaos kemarin. Sama kaos sama ini doang. Iya. Oh, ini cuma cover doang ya, aslinya cover, gini ya. Cover aslinya ini. Kunci Vespa kan ada dua. Ini cover. Tapi keren sih ini. Keren dong. Gold ya. Gold. Kalau ini asli nih, bawaan. Ini modif juga. Apa namanya ini? Tukar. Aduh, lupa namanya ini. Backrack. Itu ya bar end. Bukan bar end. Oh, tapi ini enggak ada dilas lagi ya? Enggak, ini udah emang bawaan. Tinggal dinyangkutin ya, ya karena emang udah bawaan. Karena ini saya beli, gue beli bukan di Vespa Konsep bukan ya? Rek nih. Oh, rear rack namanya. Iya. Kemarin itu. Oh, jadi memang udah Vespa tuh ngeluarin resmi aksesorisnya ya? Bukan, ini bukan dari Vespa, ini dari bengkel modif. Oh, modif. Dari ini ada nambah di las? Enggak. Enggak, ini tinggal pasang doang baut. Bawaannya Vespa sebelumnya lihat aja di gambar ada. Terus kaca film doang kan, cuma dikasih kaca film kan? No, bukan, ini namanya stock lamp. Oh, ini diganti bukannya? Ganti, bawaan Vespanya warna merah. Tapi kelihatannya kayak cuma dikasih kaca film loh. Oh, bukan, ini udah ganti nih, ini modif stock lamp. Ini no brand, oh custom. No brand. Gak ada merek, kalau ada yang brandnya biasanya brand apa ini? Brand ambassador. Coba ini kita coba dulu lampunya. 800.000. Coba. Wede. Kalau nyala dia ini. Ini apa? Ini emang hitam ya ininya? Hitam. Tapi dalamnya begitu nyala merah dia. Nih. Kalau malam cakep sih. Malam cakep. Ini karena kita siang aja nih, jadi nggak terlalu nyala ya. Next, footstep ini waduh, ini lumayan ini harganya nih. Ini footstep merek. Footstep kemarin CNC. Ini aja 1,4 sendiri nih. Dua ya. Ini dudukannya dia ada ngelas lagi ya, ngelubangin. Enggak, tinggal pasang. Langsung pasang. Oh, ini enaknya Vespa ya, apa-apa aksesorisnya tinggal pasang ya. Pasang. Banyak yang jual ya. Iya, udah banyak yang jual. Ini ditambahin.
kasih list-list chrome. Ini list chrome-nya juga bawaan modifan kan? Oh, bawaan ya? Bawaan pabrikan. Oh, bawaan udah ada list. List hitam ini udah ada juga ya? Sudah, ini alas booster apa? Untuk pengemudi. Udah bawaan ya? Iya, biar enggak gores baret-baret. Terus velg asli. Velg. Velgnya sudah dijual. Oh, velgnya dijual dulu baru beli baru. Enggak, sebenarnya kasih ke teman. Ini apa ini? Luigi. Velg asli berikut ban-bannya sudah dikasih ke teman. Oh, ini bannya udah ganti juga. Teman saya tuh teman waktu kuliah dulu namanya Peter. Peter Bonga. Iya, Peter. Dia kemarin minta-minta lah. Oh, minta-minta, jadi dikasih ya, kasihan ya. Memang nah, kemana bannya? Bannya juga, pelek berikut ban. Sudah di satu dipindahin ke Vespa dia. Vespanya Primavera, punya Peter tuh Primavera, dipindahin. Lah kan dia punya ban juga dari Vespanya, ngapain pelek dia? Bannya peleknya jelek, bawaan yang sebelumnya. Oh, jadi dipindahin tuh dari Sprint ya, ke Primavera dia punya dia. Pelek Sprint yang asli bawaan dari ini, pabrik. Pindahin depan belakang ke dia. Luigi. Pelek Luigi ini 4,5 nih. 4,5 juta nih. Sepasang. Ukuran ban ganti gak sini? Ban ganti. Jadinya 130 belakang ring 12. 130-70 belakang ring 12 Maxxis. Yes. Bannya juga ganti nih, soft compound dia. Oh, tapi lebih cepat habis sepertinya soft compound. Ini aja kayak udah botak, enggak sih? Enggak, ini masih bagus dia. Oh, emang gini ya. Nah, makanya dia soft compound. Apa itu soft compound? Aduh, enggak tahu tanya orang. Dia ya soft compound lebih rapi apa? Lah, lebih rapi. Lebar ini banyak ini lebih besar, 130. Enggak salah yang depan bawaan pabrik 110, belakang 120. 120. Ini udah ganti, jadi depan 120, belakangnya 130. Terus sok depan? Belum pentil ban tubeless-nya, pentil ininya, bayar lagi nih pentil ban tubeless. Ini kan diganti tubeless jadinya. Oh. Tuh. Terus kalau asli dia nggak tubeless ya? Nggak tahu juga. Terus sok depan. Shock, ganti juga Scarlett. Scarlett. Kalau Scarlett lebih murah lah daripada apa? Olins 12 juta sepasang. Bagusan Olins sih. Olins terlalu sport. Oh. Scarlett juga udah lumayan empuk. Tapi ini 1,9. Dia aslinya ABS 1, kan? Iya, dia ABS. Bukan ditambahin ABS-nya ini ya? Bukan. Bawaan asli dari pabrikan udah ABS. Ini 1,9 belakang 1,9. 3,8 lah 2. 3,8 untuk sok depan belakang plus adaptor ya. Oh. Adaptornya bayar lagi nih ya, bayar lah, semua harus bayar nih, adaptornya pakai apa nih? Adaptor pakai resto. Kenapa nggak Scarlett juga Olins? Nggak ada, emang ada yang ini di pabrikan nih. Nih. Oh, ini dia adaptornya tuh berapa tuh? Udah sepaket tadi belum, adaptor aja 900.000, bayangin aja itu adaptor depan belakang. Ini spion ganti, hand grip ganti, hand grip 330.000, Luigi punya hand grip bar end, brake lever nih. Ini 550. Ini Tony Scooter. Namanya bonusan ini enggak? Enggak, ini bayar juga berapa? 250. 250 sepasang. Enggak, iya sepasang. Ini namanya apa sih? Cover bekas spion. Spionnya jadi pindah ke bar end nih. Iya, biar nutup ininya kan. Iya. Bondo tuh 250. Iya, ini 250-an adalah dua. Ini bawaan. Ini bawaan. Bawaan. Ini enggak. Nih. Bawaan. Ini brake levernya ini enggak, ini modif, bawaannya silver. Oh iya, silver ini ya. Ini 550.000. Buset, sepasang. Apa lagi ya? Ya enggak kelihatan, mungkin ini sen. Ini paling keren nih. Sen. Coba kita lihat sennya yang katanya paling keren. Sen depannya.
Iya. Ini terakhir saya modif ini, Sand Level 10 namanya. Oke, kita lihat Sand Level 10. 1 2 3. Sen, kalau nyala nih, kalau nih kita matiin dulu. Dia kalau mati gelap semua. Iya. Gelap. Kita nyalain. Wih, ada matanya dua ya lampunya. Iya, iya. Nah, kalau sennya ke kiri nih. Asik. Terus ada suaranya juga dia. Oh, itu bukan karena dipencet-pencet. Bukan, karena ada suara karena spionnya apa sennya itu. Oh, bunyi ya. Ada suaranya. Ya, ini kanan. Yang belakang asik. Dia belakang juga nih. Itu suaranya keluar dari mana ya? Emang dari ininya ya? Iya, di dalam sini ada. Oh, dalamnya sini ini. Ada. Ada emang itu nih alatnya. Wih deh, belakang? Belakang. Belakang bunyi nggak? Nggak, sama. Itu kan bunyinya satu doang. Oh, bunyinya cuma dari depan ya? Iya. Wih. Kalau belakang dia kalau nggak nyala sen dia warna merah. Kalau yang depan dia warna putih. Oh. Sen. Sepaket ini tadi ya lampu-lampunya ya. Ini mahal juga nih. Sen doang nih 4 lampu 3,an nih. 3,5 atau 3,6. Coba nih. Lampu jauh. Lampu jauh. Lampu jauh ini. Sorry. Weh, oh nampak di bawah ya kayak muka ya. Keren. Ini apa sih namanya keren? Gua lupa nih namanya ini. Ini. Lidah apa dasi. Dasi. Namanya dasi Vespa. Ini bendera Itali punya. Bendera Itali dalam rangka Itali juara Euro ya. Campioni d'Europa abbiamo vinto noi. Ini juga nih. Segini doang nih 600 apa? Ini ya? Iya, tuh cover fan ini nih, cover fan nih. Luigi. Luigi lagi. Luigi ini Itali kan? Cover fan Luigi ya, 650.000 sendiri. Terus ini. Ini tutup oli. Oh iya, ini tutup dipstick Luigi. Ini aja. Ini aja 475.000 nih. Beli doang nih. Iya, makanya. Itu barang-barang Vespa mahal asli, parah. Enggak penting sih. Iya, barang-barang Vespa tuh mahal banget emang. Ini 475.000. Ini merek Luigi juga ya. Ini Luigi sama iya. Logonya. Ini cover fan dipstick. Tapi rawan enggak sih dicolong ini? Rawan, di parkiran? Enggak lah. Siapa? Bukannya gampang ini bukanya ya? Harus ada dia ada kuncinya. Oh, iya kan bisa aja orang bawa kuncinya. Apalagi ya, tadi sudah semua sepertinya. Sen Scarlett, pelek, ban, adaptor ini juga udah nggak di adaptor. Ini pakai adaptor lagi nih. Scarlett, kalau Olin pakai adaptor juga. Nih Scarlett, dia warna kuning, dia itu nggak kelihatan tapi di dalam tuh Scarlett. Iya. Ini dia bisa nih kendurin kencangin. Oh, tergantung ini ya, selera ya. Selera kita enakan mana, kendur apa keras gitu. Oh. Karena kata teman-teman atau reviewer Vespa itu apa? Shock bawaannya agak keras katanya. Katanya. Berarti ini kemarin beli langsung modif ya? Kemarin beli ya. Selang beberapa minggu langsung towing ke bengkel Vespa Konsep. Vespa Konsep di mana? Di Jalan Pos Pengumben, Kebenjeruk. Oh, Kebenjeruk lumayan dok towing dari sini ya. Lumayan. Pos Pengumben. Rencana sih malah mau nambah modif lagi nih. Apalagi yang mau diganti nih? Kemarin saya gue ya, salah di modif yang punya. Kemarin gue salah beli apa? Salah belum browsing emang nafsu. Jadi sebenarnya pelek ini ada yang bagus, tapi mahal banget. Apa? Lah ini kan udah ganti peleknya. Iya, pelek ada lagi yang bagus, pelek Vespa. Apa tuh? Marus. Marus. Harganya 22 juta. Buset. Marus. Kalau Marus sama ada beberapa merek murah. Itu ini mau rencananya kan mau ini, nih, sini. Mau jual ini lah. Ini mau dijual. Bukan. Dijual saya enak aja. Ini mau ganti pelek, ya jual lah. Enggak, susah kalau jual ini lagi.
tapi sayang sih, rencananya sih pengen bikin double cakram. Oh ini belum double ya, masih promo barangnya. Depannya doang cakram ABS. Nah kemarin mau rencana sih mau nambah modif ini, ganti nih, ganti Brembo 2 pot atau 4 pot. Berapa duit? Lumayan. Yang 2 pot itu 2 jutaan, kalau yang 4 pot itu 3 jutaan lebih lah. Jadi mau pakai yang 4? Iya, jadi 4 pot Brembo sama ganti cakramnya, mereknya apa sih? Selain Luigi ada merek yang bagus. Saya lupa nih, saya cek dulu. Ini 4 pot. Aduh. Paket 4.500 Brembo bracket sama apa aja nih? Untuk Primavera ABS Sprint, iGate ABS sama GTS. Wih, cocok. Langsung lah, order lah langsung, beli langsung. Nah, ini Jelioni maksudnya nih, Jelioni. Jelioni. Ini cakramnya, cakram. Nih kita lihat ya, cek Jelioni cakram. Jelion ini merek mahal semua nih. Eh salah kok di sini. Mana nih? Jelioni. Jelioni. Ini merek. Ini gila nih, ngaco-ngaco harganya nih. Nih, shock breaker-nya aja Jelioni 10 juta. Olin lebih mahal, Olin 12 juta. Ininya aja break lever-nya itu nih 900.000. 900.000. Shock. Dia ada dua warna, dia ada gold. Ini gold hitam atau hitam semua? Atau grey titanium nih? Ah, sakit kepala lihat ini ya. 10 juta, kacau emang. Kacau. Ini cakramnya 1,8 nih. Jadi remnya tadi apa? Cakram paket depan. Ininya Brembo tadi paketan itu aja udah 4,5 tambah 1,8. Tumpur kita. Angkrut. Jadi marus, makin kurus. Ini rencana sih, cita-cita sih ganti ini kaliper sama cakram rem. Oke, Brembo. Kita tunggu. Ini Brembo, ini Jelioni. Sama ini nih, keren nih. Ganti ini nih. Apanya lagi? Lampunya udah bagus. Lampu, Demaker dong. Oh, Demaker. Keren dia Demaker. Nih, Demaker nih. Demaker 3.899.000. Demaker. Keren tapi hasilnya. Demaker. Oke, kita tunggu lah kalau gitu. Udah, selebihnya udah. Sebenarnya udah puas sih. Udah puas. Hasil. Ini udah puas. Spionnya keren nih. Asik. Bisa ke bawah, bisa dibuat ke bawah juga. Cuman lagi jarang San Mori ya. Jarang, kacau. Oke deh, mungkin cukup dulu ya. Berarti total itu sekitar 30-an ya? 30 juta ada habisnya. 30 juta ya. Pusing kepala. Oke deh, jadi total modifnya kira-kira 30 jutaan. Mungkin tadi detail satu-satu bisa dijumlahin lagi lah ya. Sebenarnya ini Vespa untuk anak saya. Tuh anaknya kita ngintip tuh. Ini Vespa Leo kan? Iya kan? Oh jadi Vespa buat anaknya? Iya kan, ini Vespa motor dia kan? Bisa aja alasan. Iya kan? Alasan ke bini ya, biar beli Vespa ya. Iya buat kan? Anak ya. Dia suka kan jalan-jalan ya Vespa? Jalan-jalan. Apa? Tuh, jalan-jalan bang. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan bang. Ke taman tuh, jalan-jalan ke taman ya Vespa maksudnya kan? Oke deh, kalau gitu mungkin gini dulu review kita ya, kawan-kawan semua. Bye-bye. Dadah. Guys, bilang. Guys, bye-bye bilang. Bye-bye guys, bilang. Bye-bye bilang, bye-bye. Dadah guys, bilang. Bye-bye. Bye-bye. Ini calon YouTuber juga nih, dadah guys. Dadah. Bingung dia, dadah. Dadah, thank you all.